Yang pertama, selamat untuk Borneo ke final. Mudah-mudahan sukses di final itu. Di pertandingan hari ini kita coba mengatasi impresifnya Borneo, tapi ternyata memang kami harus akui kami kesusahan di situ. Ini menjadi pembelajaran bahwa kualitas ini yang harus kita perbaiki. Tapi apapun itu, saya apresiasi buat pemain mencoba di babak pertama tampil lebih tenang, walaupun kami ketinggalan dengan goal dari kesalahan kami. Tapi apapun itu menjadikan evaluasi. Jadi tetap saya apresiasi untuk teman-teman pemain yang mencoba untuk mengendalikan impresifnya Borneo. Tapi kami banyak kekurangan di situ.